never made it. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Ada berita sikit untuk geng-geng RS150 ECU Shop next dah mendarat di Malaysia. Okay, tapi sebab kita di Penang, hari ini cuti, mungkin Sabtu kot paling cepat sampai ke Power Plant. So pagi ni saya nak review sikit untuk motor standard, ECU standard. So owner dah kat sebelah saya. Okay, 100% motor standard lah. Ya, yeah, standard tu. Okay, so 100% motor standard, kita nak review berapa horsepower dia. So besok bila isi shock naik sampai, tanpa apa-apa tuning, kita akan cucuk, kita akan dapatkan horsepower isi shock. So check out next video. Okay, assalamualaikum guys. Pagi ni kita nak review pasal RS150 V2 motor 100% stock lah. Okay, nak masuk. Okay, motor 100% stock. Motor yang berada dengan saya ni, siapa kena yang ni? Acara ulang dulu di Malaya. Okay, so motor lah ini 100% stock. Nanti saya akan ambil dari YouTube. Ada projek sikit untuk motor ni. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. So kita ada buat power run untuk apa RS standard. Ini shock apa, kita tak ada usik apa, saya tak ada usik ini shock apa. Okay. So nanti ECU sampai pun kita akan run dengan ini shock yang sama, yeah, steady. So dyno saya untuk RS standard hanya dapat 14.55. Okey, 14.55. 100% standard, exhaust standard, ECU standard, semua standard. Kita dapat 14.55. So boleh bagi depan tengok sikit, 14.55. ok, so besok ECU shop next RS sampai, sama kali kita akan cucuk terus dulu plug and play, kita akan tengok penyekatan horsepower dia berapa. So saya nak beritahu siap-siap, kemungkinan besar horsepower ni mungkin setiap mesin dyno tak sama. Macam mesin saya, dia apa, saya set initial yang yang sama untuk semua yang lain. So lepas ni kita boleh nampak lah perbezaan dia. Ok, ini kita 14 by wire, nanti kita dapat 14.1. 14.1 lah, save it the wire. So kita dapat 14.5. Boleh lah, boleh lah. Ini dapat 16. Ya, gerah cantik lah. Gerah cantik. Saya apa kalau boleh lah, nak dia pergi dapat macam ni. Tapi sebenarnya untuk dapatkan gelas macam ni, bukan sekat junior saja sebenarnya. Setup motor tu sendiri, maksudnya banyak contoh, gelas dia cantik ni berapa tau. Sebab piston dengan saya dia Vah punya clearance untuk kita tutup dengan ECU punya safety dengan baru dapat ni. Bila kita modify, okey, tuner mungkin boleh tuner bagi tune. Of course tuner akan tuner bagi tune ASR, division semua tuner bagi tune. Tapi kadang-kadang pengiraan CR tak betul, sebab tu gerah kita tu gerah pelik sikit nampak macam ni. Tapi sebenarnya untuk gerah yang tune dia kena make macam ni ya. Ini dia buat tune lah. Right, alam eh. Thank you.